buah dan sayur ya. Jadi kadang-kadang kalau aku tuh sehari aja aku tuh nggak makan buah, jadi kayak ada yang kurang gitu rasanya, badan tuh kayak kurang seger. Dan aku memang suka banget buah, jadi tiap hari tuh aku harus makan buah. Kalau nggak makan buah tuh kayak ada yang kurang gitu, kayak kalau Do you wanna know? Ngapain, Dek? Ini rumah baru katanya. Oh, bikinin rumah. Baik banget, Adek. Udah. Suruh mamam. Tuh, bikinin rumah sama Zindar. Bagus banget ya. Kayak rumahnya Sultan. Ada window-nya. Shoo. Jangan bawa ke mama ya, Dek. Dek. Takut mama. Ujung pasti aku mau makan buah. Posisi udah di mobil, mau berangkat, mau pergi, gengs. Siapa di sini kalau yang nggak makan buah sehari aja tuh rasanya ada yang kurang? Aku tuh pencinta buah dan sayur ya. Jadi kadang-kadang kalau aku tuh sehari aja aku tuh nggak makan buah, jadi kayak ada yang kurang gitu rasanya, badan tuh kayak kurang seger. Dan aku memang suka banget buah, jadi tiap hari tuh aku harus makan buah. Kalau nggak makan buah tuh kayak ada yang kurang gitu, kayak kalau misalnya kita makan besar nih itu kayak nggak pakai sambal atau nggak pakai kerupuk, ada kan orang yang kayak gitu. Nah kalau aku tuh harus makan buah, alhamdulillah. Jadi bukan merasa suatu keharusan, tapi aku memang nyari tiap hari tuh memang kayak ada buah apa ya gitu, belum makan buah hari ini kayak ada yang kurang gitu. Terus kenapa harus nunggu di mobil, nggak masuk ke rumah aja? Karena exit permit saya susah sebagai ibu rumah tangga. Tadi aja izin mau pergi sama Zindar, terutama Zindar, itu dengan penuh drama ya, gengs. Dengan penuh drama, dengan penuh bujuk rayu. Jadi kalau saya masuk